Hopefully, I lighting the hooky. Assalamualaikum everybody, welcome to vlog aku nombor 7. Ya, dan sekarang sebenarnya aku dah record benda ni sebelum ni. Aku guna kamera baru aku, iaitu yang GoPro ni lah. Bukan GoPro, dia ciplak punya. Tapi audio dia teruk sangat. Memang teruk. Pasal ni ciplak. Visual, not bad. Tapi audio bad, really bad. So aku terpaksa record satu lagi dengan kamera kedua, iaitu phone aku. Aku still guna phone aku juga, so aku ada dua angle. Tapi yang aku nak buat adalah yang ni adalah audio source. Phone aku adalah audio source, tapi visual aku visual aku akan guna kamera GoPro ni lah. Dan aku on the way nak pergi studio. Dan aku nak cerita sikit lah pasal ni, masih lagi minggu pertama kita berpuasa. Selamat puasa untuk everyone. Aku record ni belum puasa lagi, so that's why aku sendawa. Aku bukan makan, no, bukan. Makanan masih ada lagi, tapi tak makan. So aku nak cerita, aku nak cerita pun malu. Sebelum ni aku record pun aku malu juga nak cerita. Dan aku nak dengar juga kisah korang pasal benda ni. Pasal ni satu topik yang aku rasa yang menarik lah. Kisah kantoi puasa. Apa macam mana, ada tak korang terkena kantoi puasa yang teruk lah? Bukan yang biasa-biasa je teruk. Aku ada dulu. Dalam waktu aku dah jam 5 ke, dah jam 6. Bukan dah jam 6 masa, dah 5, dah jam 4 masa tu. Pasal ada sekali mak ayah aku ni, dia kerja pasal malam. So pasal malam usually, kalau contoh dia ada pasal malam ataupun orang Johor bagi pasal lambak, dia lepak lah, dia pergi pasal lambak je lah. Tapi kadang-kadang contoh dia hari Khamis mak ayah aku tak ada apa pasal lambak. So dia kadang-kadang akan keluar rumah, akan refill barang-barang yang jual tu. Pasal mak ayah aku jual barang mentah, bawang, ikan bilis semua. Kadang-kadang bawang dah habis ke sekali kan. So macam petang tu dia akan keluar, lepas tu dia akan belilah. Dia akan beli barang apa yang nak. So aku masa tu puasa dan aku tak ada mood nak puasa, aka aku lapar sebab tak bangun sahur. So aku macam okay, mak ayah aku keluar. Aku cakap okay, mak ayah aku keluar usually akan ambil masa 2 hingga 3 jam. Pasal nak pergi bandar daripada rumah aku boleh katakan half an hour, 20 minit hingga setengah jam. So aku macam okay, mak ayah aku dah keluar, so aku tunggu kat rumah. Aku macam okay, tak ada makanan pagi tadi, sahur ada mie sikit. Aku macam okay, boleh makan ni. Sekarang ni baru pukul 1:30. So aku keluar, mak aku keluar, aku tunggu setengah jam. Pasal aku tahu setengah jam tu bila 20 minit lah masa tu mak ayah aku mesti ada kat bandar dah sekarang ni. So aku macam okay, tunggu tengok jam je. Lepas tu dah siap dia, terus pergi dapur. Straight frung, lagi ke dapur terus. Sampai ke dapur, rumah kita orang dapur ke ruang tamu, rumah kita rumah kampung, so panjang tau. Dia bukan dua tingkat, dia panjang. So kalau contoh dia orang kat depan, kalau betul-betul kita tengah buka TV je kat dapur kita ataupun kita hayal kat dapur, kita tak akan dengar bunyi ketuk pintu. Langsung tak akan dengar. So macam kita, aku macam makan je lah, aku bodoh makan je. Tiba-tiba ada orang tepuk kat belakang. Macam shit. Dalam hati aku, tengok aku pusing mak aku dekat belakang. Macam wey, dek, tak puasa ke dek? Tengok aku macam bebel sikit sekali. Salah aku jugalah, patut je aku kena bebel tu. Lepas tu mak cakap, apa ni korang rasa? Lepas tu aku cakap, aloh, mak badan tak sihat sangat lah, rasa tak larat. Kau jangan bohong, mak. Kau jangan bohong, kau sihat walafiat. Kau orang tak nak puasa kan? Lepas tu, hari ni tak sahur je. Itulah, kejut pagi tak nak makan. Macam, okay jangan. Aku tak nak, mama tak nak beritahu kat ayah. Tapi jangan beritahu, sekarang ni sambung puasa. Lepas tu cakap, okay, tapi boleh makan lagi dah. Boleh, takpelah. Dah makan ni dah buat macam mana. Tapi dek, mi yang kau makan tu dah basi tau dek. Aku macam, ha? Dah basi ke? Aku macam, dah basi ke? Lepas tu, macam jam lah. Lepas tu, aku macam, alamak, dah basi ke? Takpelah, okay kot, mau makan sikit. Tapi masa mak ayah aku keluar balik, aku pergi minum air gas, makan es krim sikit segala. Waktu malam tu, masa nak buka puasa, selepas tu aku tak makan lah pasal mak ayah aku dekat rumah. Selepas tu, masa nak buka puasa, ayah aku nak kasi aku RM1. Pasal dulu masa kecil, aku rasa korang pun ada juga. Aku tak tahu lah sekarang masih buat lagi ke tak. Kalau budak tu puasa, lepas tu puasa berjaya dalam masa satu hari, kita akan kasi RM1. Tapi bukan RM1 kertas.
ni lagi mahal dari segi kertas, iaitu RM1 shilling. Dah lama tak nampak RM1 shilling. Aku wujud lagi ke tak? Ada orang guna lagi ke? Mesti ada kat museum sekarang ni. So aku macam, ayah aku kasih kat aku. Lepas tu aku pandang kat mak aku. Lepas tu lepas tu aku ambil, lepas tu aku kasih kat mak aku. So aku letak balik dalam tabung. Aku tak nak ambil. Lepas tu malam tu pula, macam lepas terawih macam tu, mula perut. Mula sakit perut tu dah datang. So aku cakap, alamak, ni balasan aku. Satu malam boleh katakan 2 atau 3 jam aku ada kat toilet je. Aku rasa macam tak nak keluar toilet, aku cangkung kat toilet. Ayah aku tanya, "Dik, kau okey ke, Dik? Salah makan ke?" Cakap, "Kau salah makan kot." Padahal dah tahu dah pasal mi basi pergi tadi. So itulah kes aku yang jadi masa aku kecil dulu. Ya, yeah, aku that's why aku susah nak punting puasa, pasal first, mak aku akan paksa aku ganti puasa masa tu, dan aku kena pergi sekolah masa aku puasa. Secondly, aku rasa macam rugi kot. Lagi-lagi masa kita dah dewasa sikit ni, kita rasa rugi yang apa tu kita poting puasa. So aku nak dengar kes aku orang pula. Ada tak kes-kes apa tu poting puasa? Kalau ada, beritahu kat komen bawah ke, komen kat Facebook, aku nak baca. Dia bukannya ataupun sesiapa yang kau tahu lah, macam member aku ke apa ke. Itu best juga tu. So itu je lah apa aku rasa vlog kita untuk kali ni. Aku nak cuba tengok edit balik nanti, okay tak okay. Kalau tak okay, aku ada backup, biar itu face cam aku. And I will see you guys in the next vlog. Bye bye. Assalamualaikum.